Ya, terlihat hari ini, ya, hari Rabu, Rabu pagi 23 Februari 2022, ya. Nah, ini material dari sisi barat ini, ya. Ini sudah mulai mengering, ya. Berarti ini sudah beberapa hari ini tidak terjadi hujan, ya, di Puncak Merapi, ya. Wis garing. Dan juga terlihat juga tidak ada tapak atau jejak luncuran yang panjang-panjang. Berarti ini 2 hari ini terlihat anteng, ya. Kalau toh ada guguran itu hanya volume kecil, terlihat dari jejaknya ini. Kalau ada guguran panjang, apalagi diikuti dengan awan panas guguran, biasanya meninggalkan jejak, ya. Ini terlihat landai hari ini, ya. Ya, visual ini kami abadikan, ya, dari kawasan Menara Pandang Kaliurang berjarak 6 km dari Puncak Merapi. Nah, ini kelihatan mengering, ya, hulu Kali Boyong. Nah, sebagian yang ada di sini ini materialnya sudah terbawa, ya, banjir lahar hujan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Bisa kita lihat, ya. Di sisi ini sudah mulai berkurang, ya, material erupsi, ya, berupa pasir, batu, kerikil, ya. Nah, kalau dari sisi tenggara bisa kita lihat, ya, vegetasinya sudah pulih, sudah hijau royo-royo, karena untuk kali ini, ya, guguran berada di kubah lava Baradaya. Nah, kelihatan, ya, ada perbedaannya. Separuh vegetasinya sudah hijau royo-royo, dan di sisi barat ini penuh dengan tumbukan material, ya, erupsi Merapi. Sudah pada mengering semua, berarti ini sudah beberapa hari ini tidak terjadi hujan, ya. Kalau toh hujan hanya hujan ringan, ya. Ini kalau ada angin kencang biasanya ini abunya ini mobal-mobal, ya. Teman-teman menyebut dengan istilah badai debu, ya, debu vulkanik, ya, abu vulkanik, ya. Ya, kita kembali ke puncak, ya, saudaraku. Nah, ini mulai terbentuk lagi awan topi, ya, awan lentikuler. Terlihat ada luncuran, ya, guguran lava. Nah, itu, ya, batunya ngelinding. Ya, guguran lembut tampaknya.
semuanya ada guguran. Ya, awannya seperti payung saat ini. Lentikulernya membentuk payung ya, memayungi puncak Merapi.
yang bisa kita lihat saat ini, Kali Boyong ini sudah tidak ada aliran airnya karena beberapa hari ini memang tidak terjadi hujan, ya, hujan deras. Hujannya hanya hujan ringan. Sudah berubah warna, ya, agak warna putih ini, ya. Penambangan di lokasi ini dilakukan dengan cara tradisional, ya, manual, karena tidak boleh menggunakan alat berat karena untuk menjaga sumber air, ya, yang digunakan warga di dua Kapanewon atau kecamatan Pakem dan Turi Sleman, ya. Karena sepanjang aliran Kali Boyong ini itu dipasangi pipa-pipa air bersih, ya. Jadi penambangannya masih dilakukan dengan cara manual. Pipa-pipa air bersih yang dipasang oleh warga di dua kecamatan atau Kapanewon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Alhamdulillah, ya. Hari ini saya bisa memantau lagi kondisi Merapi, ya. Saat ini saya ada di tebing Kali Boyong, ya. Dan simbahnya, Mbah Merapinya kelihatan, ya. Hari ini hari Rabu, ya, 23 Februari 2022, ya. Hari ini tampak landai, ya. Guguran terlihat namun volume kecil, ya. Ya, semoga tetap mandaliem, aman terkendali, adem ayem selalu. Terima kasih semuanya. Dinginnya luar biasa pagi ini. Ya. Salam sehat, tetap semangat, dan salam tangguh. Kembali ke visual Merapi, ya. Baru saja terjadi luncuran guguran lava